tahap persiapan dan perakitan alat pada kegiatan PKL atas nama Santi Sutanti, mahasiswa Prodi PIH Politani Negeri Kupang. Penyiapan media tanam yang berasal dari sekam, dilanjutkan dengan pemasukan ke dalam paralon. Biji kangkung ditanam secara langsung pada media tanam. Pemasukan bibit ikan pada kolam aquaponik. Pengukuran debit air. Perawatan atau pemeliharaan tanaman dan kolam ikan. Pengukuran padatan terlarut pada air kolam dengan mempergunakan alat PTS. Membuang air yang sangat kotor di bagian bawah kolam ikan. Saat yang dinanti, ini kangkung siap dipanen. Penjualan tanaman hasil DFT aquaponik. Pemanenan ikan nila dan ikan lele aquaponik. Kegiatan praktek yang lain yang dilakukan selama kegiatan PKL. Pembuatan larutan pupuk AB Mix untuk hidroponik. Praktek hidroponik botol ini di bawah pengawasan Bapak Insinyur Ali Hasan MSI, dosen Politani Negeri Kupang. Terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam kegiatan PKL. Sekian, saya Ali Hasan.